Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Tony Antar 203 kita hadir lagi nih. Nih hari ini kita coba unboxing bikin apa namanya, kamera malam. Jadi ini kan masih bahan, kita robah jadi night vision ya. Ini kalau jadi pesanan kawan, jadi kita buka dulu. Kita buka yang lebih muda itu dari depan dulu nih. Kata-kata. Katernya lumayan rusak. Bentar guys, kita buka depannya aja dulu. Gak ada yang kecil kan? Yang biasa aku pakai dulu. Nah. Aduh, kukunya gak ada ini guys, baru dipotongin jadi susah. Kita lepas ininya dulu ya, teman-teman. Soalnya ada baut juga di sini. Harus hati-hati karena ini risikonya fatal ini guys, bisa gagal. Oke, udah kita lepas. LCD-nya kita copot dulu. Oke, yes, sudah terlepas. Terus kita buka buat 4. Ini ada baut duanya guys, jadi harus ya harus jeli ya, karena takut pecah. Risikonya jadi night vision ini ya biasanya sobek. Guys, kita cari dulu. Semua kita tarik. Takut kabelnya putus. Oke, sudah terlepas. Ini kita kalau buat kamera malam suaranya biar nggak berisik, kita buang ya speakernya, kita buang aja karena nggak kepake. Jadi udah kita copot ya. Jadi kita puterinnya biasanya tuh ada lemnya.
kita buka. Kita copot. Nah, kita robah itu di sini ya, guys. Kita buka ini ya. Coba cek dulu. Jadi nggak bisa. Hati-hati ya guys, karena nanti kalau ini rusak tuh, karena ya harus hati-hati banget. Ya Allah, ya Allah, harus hati-hati banget ya guys. Banyaknya. Harus hati-hati, sabar. Guys, ini kita buang. Oke, kita pasang lagi. Kita pasang dari awal. Kembali lagi ya. Masa tinggal aja. Aduh, susah bener nih ya guys. Jadi itu guys, sebenarnya cuman buang berwarnanya aja, cuman belum tentu juga bisa membuangnya juga, kadang gagal juga guys. Ini kita kembalikan lagi seperti awal. Oke, siap-siap. Ya, terima kasih. Kita pasang lagi. Aduh, harus hati-hati banget ya guys. Oke, sudah jadi seperti mula. Kita coba dulu aja sebelum pasang, kita tes. Pasang dulu baut yang kecil tadi.
deh. Udah, kita coba pasang LCD-nya ya. Kita tes aja dulu dia berwarna tidak. Ya kalau dia jadi infra itu warnanya ini guys. Oke. Kita coba hidupin. Biasanya belum fokus ya. Guys. Ini kan belum fokus nih guys. Ini kayaknya udah jadi infra ya. Coba kita fokusin dulu. Itu udah mulai kelihatan. Jadi udah jadi nih guys, udah bentuknya udah jernih ya guys, karena ini jarak dekat jadi kurang fokus. Kita fokus. Oke, saya anggap ini bisa, sudah jadi buat Night Vixion. Oke, gitu aja ya guys ya. Kalau ingin mengubah kamera Kogan apa kamera biasa menjadi infra atau menjadi infra Night Vixion, kamera Night Vixion ya. Caranya cuma itu doang, kita buang aja lensa berwarnanya menjadi hitam putih. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya kasih tahu atau buat kawan-kawan semua yang belum tahu cara mengubahnya ya, seperti itu. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap dukung Tony Hunter 203 ya. Oke, makasih buat semuanya.